Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Stadium RTM. Johor Darul Takzim JDT berpeluang cerah mengekalkan kejuaraan Piala FA musim ini. Ia berdasarkan prestasi semasa skuad Harimau Selatan pada kempen Liga Super yang masih mengekalkan rekod tanpa kalah. Berdepan KL City di pentas final, JDT dilihat sebagai pasukan pilihan menjulang gelaran berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini. Skuad kendalian Esteban Solari menang 4 pertemuan termasuk ketika membelasah KL City 6-1 dalam saingan Liga Super pada 3 Julai. Manakala kali terakhir, skuad City Boys mengatasi JDT ialah semasa kejayaan menjulang Piala Malaysia pada 2021. Sementara itu, penjaga gawang JDT Ahmad Shihan Hazmi Muhammad Tekad memastikan gawang pasukan tidak dibolosi dalam aksi final pertamanya bersama JDT. Final Piala FA dijadualkan berlangsung pada 22 Julai di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Menjelang Anugerah Sukan Negara 2022, debaran menanti siapa bakal bergelar olahragawan dan olahragawati kini semakin dirasai. Kesemua calon tersenarai juga memiliki pencapaian membanggakan. Beregu lelaki badminton profesional Aaron Jasui ke antara calon tersenarai dengan pencapaian menamatkan penantian negara selama 45 tahun untuk bergelar juara dunia pada kejohanan di Tokyo tahun lalu. Seterusnya, kejayaan dua badang negara yang memenangi pingat emas pada Sukan Commonwealth 2022 iaitu Muhammad Aznil Bidin dan Muhammad Anik Khazdan juga tidak kurang hebatnya. Manakala jaguh bina badan negara Datuk Muhammad Syarul Azman Mahin Abdullah turut tersenarai dengan kejayaan juara dunia pada kejohanan bina badan dan sukan fizik dunia di Phuket, Thailand dan pingat emas Sukan SEA Vietnam. Perebutan gelaran olahragawati kebangsaan pula membabitkan pertembungan lima penjuru dengan pemenang dua pingat emas Jim Rama Sukan Commonwealth 2022, Eng Joey serta pemenang pingat emas kejohanan akuatik dunia Budapest Datuk Pandelela Rinong dan Nur Dabitah Sabri menjadi tumpuan. Majlis Olimpik Asia OCA mengesahkan sepak takraw kekal dipertandingkan dalam tiga edisi Sukan Asia akan datang dari 2026 hingga 2034. Perkara itu dimaklumkan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF. Tiga edisi tersebut akan berlangsung di Jepun, Qatar dan Arab Saudi. Setiausaha Agung ISTAF Dato' Abdul Halim Kadir memaklumkan ia merupakan pengiktirafan besar kepada sukan sepak takraw. Saya telah mengucapkan ribuan terima kasih kepada OCA yang mana telah bersetuju untuk memberi peluang kepada ASTAF dan ISTAF iaitu acara sepak takraw akan berada dalam Sukan Asia di Jepun pada tahun 2026 dalam Sukan Asia di Doha, Qatar pada 2030 dan seterusnya di Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2034. Sepak takraw akan dipertandingkan pada Sukan Asia Hangzhou China yang dijadual berlangsung bermula 23 September hingga 8 Oktober depan. Baik, ini perkembangan tenis Wimbledon pilihan utama kejohanan. Carlos Alcaraz menepati ramalan mara ke suku akhir. Pemain itu mara ke suku akhir selepas menewaskan Matteo Berrettini dari Itali dengan keputusan 3-6, 6-3, 6-3, 6-3. Ketika ini, pemain nombor satu dunia berusia 20 tahun itu dilihat sebagai satu ancaman utama kepada juara bertahan Djokovic. Bagi Alcaraz, beliau berpuas hati dengan peningkatan prestasi semasa sepanjang musim ini. Ya pasó esa fase, creo yo. Ahora mismo, bueno, con la confianza con la que vengo, con el nivel que vengo jugando, ahora mismo nada me sorprende. Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Yo creo que estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Obviamente, bueno, pues... muy contento, ¿no?, del nivel que he mostrado, pero lo dicho, no me sorprende para nada el haberle ganado a Mateo, de estar en unos cuartos y del nivel que estoy jugando.
Baik saudara, sekian Stadium RTM. Salam sukan untuk semua. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.